Malas nak buat sale hari-hari, malas nak buat recruiting hari-hari, tapi nak income hari-hari. Jom, kami bantu anda. Klik link di bawah sekarang. Meskipun kelibat Safawi Rasid tampak mula menjalani latihan bersama skuad Johor Darul Takzim JDT, belum ada kepastian sama ada dia akan diturunkan pada aksi menentang Sri Pahang FC dalam saingan Liga Super di Stadium Darul Makmur malam ini. Ayam tambatan skuad Harimau Selatan itu mengalami kecederaan ketika menentang UiTM FC pada 13 Mac lalu, memaksa dia tersisih 5 aksi Liga dan posisi sayap kanan diambil alih Arif Aiman yang semakin konsisten corak permainan. Malah pengendali JDT Benjamin Mora menegaskan Safawi sudah mula menjalani latihan dan sedang berusaha kembali berada di tahap kecergasan memuaskan selepas pulih daripada kecederaan. Namun pengendali kelahiran Mexico itu enggan memberi jaminan sama ada Safawi akan beraksi dalam kesebelasan utama menentang Sri Pahang FC. Sebaliknya menegaskan pemain itu perlu bekerja keras mendapatkan kembali posisi sayap kanan daripada Arif Aiman. Itu merupakan persaingan sihat dalam kalangan setiap pemain di JDT. Mereka tahu untuk berada dalam kesebelasan utama, setiap pemain harus ada kesungguhan dan mampu berdaya saing dengan rakan sepasukan untuk rebut tempat kesebelasan utama. Setiap kali dalam sesi latihan, mereka beri yang terbaik dan itu rahsia utama JDT meraih kemenangan kerana mereka tahu latihan dilaksanakan untuk mencapai objektif, tahu mengenai sistem dan dipraktikkan. Jadi sama ada Safawi akan beraksi atau tidak, tunggu sahaja malam ini dan saya enggan mendedahkan lagi kerana saya mahu lihat tahap kecergasan dan kemampuan beliau beraksi sehingga tamat perlawanan. Ditanya mengenai pertembungan menentang Sri Pahang FC, Mora tidak menolak JDT akan berdepan aksi sengit daripada skuad yang kini dikendalikan oleh Dolah Saleh, tak kala pasukan itu pasti mahu keluar dari kelompok bawah liga. Malah Mora mendedahkan, setiap pasukan berdepan JDT akan tampil dengan corak permainan berbeza berbanding ketika menentang pasukan lain yang menyebabkan JDT perlu lebih berwaspada bagi mengelak terperangkap dengan taktikal pasukan lawan. Malas nak buat sale hari-hari, malas nak buat recruiting hari-hari, tapi nak income hari-hari. Jom, kami bantu anda. Klik link di bawah sekarang.